Ketua Umum Indonesia Offroad Federation Irjen Pol Sambudi Gusdian melantik pengurus daerah IOF Provinsi Gorontalo di Hotel Aston Kota Gorontalo pada Kamis 19 Februari 2021. Gubernur Gorontalo Rusli Habibi dipercayakan menjadi Ketua Pengurus Daerah IOF Gorontalo periode 2020 hingga 2024. Selain Rusli, ada banyak nama lainnya yang dilantik mulai dari Wakil Ketua hingga pengurus. Lebih lanjut, Rusli menambahkan, kenyataannya dirinya ditunjuk langsung jadi Ketua Pengurus Daerah IOF Gorontalo sudah sejak Februari 2020 yang lalu. Namun karena situasi pandemi, pelantikan pengurus daerah IOF Gorontalo mengalami penundaan yang lumayan lama. Kita harus bersatu, bersama-sama, bersilaturahmi, bersenang-senang di lapangan, tertawa, ketika tapi kita juga mengisikan waktu dan juga sumbangsi daripada para anggota IOF Gorontalo untuk setiap ini hampir setiap ini Pak Ketum kami melaksanakan olahraga ini sekaligus untuk memberikan bantuan-bantuan alat-alatnya bagi masyarakat yang tidak ada kemampuan terutama kaum apa dalam pandemi COVID-19 ini banyak masyarakat yang kesulitan baik makanan dan lain-lain itu kami sekedar apa yang diberikan untuk mengurangi beban masyarakat yang ada di Provinsi. Sementara itu, Ketua Umum IOF Pusat Irjen Pol Sambudi Gusdian berharap terpilihnya Rusli Habibi sebagai Ketua Pengurus Daerah IOF Gorontalo bisa membuat IOF Gorontalo semakin maju dan bisa membuktikan bahwa IOF bukanlah organisasi kaum elit, melainkan sebuah organisasi yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi. IOF ini kalau dibilang tadi Pak Gubernur elit, tidak. Justru IOF ini adalah kaum jelata yang mau peduli dengan masyarakat yang susah. Di mana Ibu Pertiwi menangis, insya Allah kami hadir.